Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Cik Sandy Lim selaku penasihat tetap Kelab Pancing Muntah Hijau. MH Muntah Hijau. Yang ni berusaha Cik Roslat selaku setiausaha kehormat Kelab Pancing Muntah Hijau. Seterusnya kita ada seorang wakil daripada Kelab Pemancing Satu Malaysia, Cik Omar Azam, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang pada ke majlis perjumpaan Kelab Pancing untuk ulang tahun yang pertama. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas kepada tuan-tuan semua kerana sudi menghadirkan diri dan meluangkan masa untuk perjumpaan untuk yang pertama kalinya. Hari ini genap satu tahun perjumpaan untuk ahli-ahli kelab kita. Okey, di sini matlamat perjumpaan kita ni adalah kita sebenarnya kita nak merapatkan ahli-ahli semua. Kita nak berjumpa ahli-ahli kita yang ada di Pulau Pinang, yang ada di seluruh Malaysia kalau boleh. Kalau boleh ahli-ahli yang ada Sabah Sarawak pun kita akan cuba untuk kumpulkan di sini. Seterusnya kita, matlamat kita ni kita nak mencari, mengambil, merekrut lebih ramai ahli-ahli supaya menganggotai kelab kita ni. Supaya lebih ramai banyak aktiviti yang kita boleh lakukan, tuan-tuan. Jadi saya rasa dengan kehadiran tuan-tuan, matlamat-matlamat yang kita saya sebut tadi insya-Allah akan tercapai. Ketiganya matlamat kita ni kita nak apa ni, kita nak melihat kembali aktiviti-aktiviti kita sepanjang tahun 2013. Kita akan ada satu tayangan video dan juga mungkin kita ada apa ni, maklum balas. Kita nak maklum balas daripada tuan-tuan tentang apa ni, apa-apa cadangan, apa-apa komen tentang aktiviti kelab kita. Itu antara matlamat perjumpaan kita lah. Seterusnya kita nak melancarkan satu mod slogan baru untuk ahli pancing kelab kita. Kalau kita tahu kelab kita, kita namakan Muntah Hijau. Okay, Muntah Hijau bermakna muntah yang paling akhir. Maksudnya bila kita muntah tu, muntah hijau ni yang dah tak ada apa-apa dalam perut dah. Kalau muntah nasi ke muntah air tu, muntah yang pertama. Muntah hijau ni ibarat kita dah habis tenaga, habis keringat. Maksudnya kita dalam keadaan, maksudnya cabaran kita sampai kita muntah. Walaupun seorang tu ahli kita tu profesional, kita akan terus tingkatkan kita punya pengalaman kita dan kita punya skill memancing kita. Jadi slogan baru kita nak buat ni, kita nak persetujuan daripada tuan-tuan jugalah. Memancing alang-alang memancing biar sampai muntah hijau. Itu kita, saya punya cadangan. Saku Presiden Kelab ni, saya punya cadangan lah. Saya harap tuan-tuan boleh berkongsi dengan saya. Mungkin tuan-tuan ada slogan yang lebih baik untuk kelab kita. Okay, jadi itu antara cadangannya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, memancing ni sebenarnya satu aktiviti yang menyihatkan, menyeronokkan. Walaupun setengah pihak berpendapat aktiviti memancing ni adalah satu perkara yang membuang masa, tak berbaloi, tidak selamat, dan macam-macam lagi perspektif negatif daripada orang ramai, terutamanya kawan-kawan wanita lah. Biasanya kita akan dengar suara-suara sini yang kata, buat apa susah-susah pergi mancing, pergi beli kat pasar lebih mudah, tak kena panas, tak kena ribut, dan macam-macam lagi lah. Jadi kita sebagai ahli-ahli, tuan-tuan dari seluruh Malaysia ni, kita kena menepis anggapan-anggapan negatif begini. Jadi tuan-tuan lah yang saya harapkan. Jadi untuk supaya kita mengubah perspektif masyarakat bahawa aktiviti memancing ini adalah satu aktiviti yang membuang masa. Okey, itu yang saya harap daripada perempuan. Kalau tuan-tuan tengok balik dari seorang pemancing, sebelum dia akan turun ke laut, dia akan buat persiapan. Kat situ kita tengok ada satu kerjasama macam merapatkan ahli-ahli. Masing-masing cuba mencari
alat-alat pancing, membeli mata kail, macam kita cari umpan sama-sama. Jadi kita nampak ada satu program merapatkan ahli-ahli lah. Keduanya, kita akan menimba ilmu lah. Sebelum kita pergi memancing, kita akan membaca majalah-majalah pancing, mencari petua-petua untuk memancing kan. Itu antara-antara persiapan sebelum memancing. Dan masa kita dah naik bot untuk pergi memancing pula, kalau kita tengok semangat kerjasama di antara ahli-ahli itu memang penting. Kita nak sama-sama gotong royong atas bot. Kalau ada nampak ikan, mungkin kita nak masak gotong royong, mungkin kita nak angkat ikan, kita akan kerjasama, kerjasama pasukan lah. Seterusnya kadang-kadang atas bot ni, kita tengok ada ombak, ada ombak alun yang kuat angin. Rakan-rakan kita ada yang macam tak kurang sihat, jadi ahli-ahli boleh membantulah. Saya rasa satu aktiviti yang amat baiklah. Dalam masa yang sama, kita boleh belajar tentang masalah cuaca, kajian tentang ombak. Dan dalam masa yang sama, kita dilatih untuk supaya lebih berani dan bersemangat. Yang ini akan menafikan bahawa aktiviti memancing ni adalah satu aktiviti yang membuang masa. Kita kena sentiasa tetapkan pendirian kita bahawa aktiviti memancing adalah satu aktiviti yang menyeronokkan. Seterusnya, bila kita sudah balik daripada memancing, kita tengok keluarga kita akan menanti kita dengan harapan, penuh harapan. Mungkin ikan banyak. Jadi kat situ kita tengok hubungan kekeluargaan tu ada. Kan? Kalau boleh, kita tak nak suara-suara sini kata buang masa lah, itu yang macam saya cakap tadi lah. Okay? Lepas tu kalau kita ada lebih ikan, mungkin kita boleh berkongsi dengan jiran-jiran. Ini akan meningkatkan ukhuwah kita antara jiran-jiran kita. Okay? Seterusnya, yang terakhir, kita dapat kongsi pengalaman kita semasa memancing. Pengalaman mendapat ikan, pengalaman tak mendapat ikan pun ada. Dan kita boleh merasai perit seorang nelayan, bagaimana dia mencari rezeki tak dapat apa-apa. Macam mana tak dapat banyak ikan lah, kita rezeki kurang. Jadi kita boleh merasai pengalaman tu. Alright. Jadi akhir sekali saya menyeru semua ahli-ahli yang ada di sini supaya kita bersama-sama rakan-rakan kita mempergiatkan promosi untuk menambahkan ahli-ahli kita supaya kita lebih, kelab kita ni lebih maju dan terus berjaya lah, insyaAllah. Sekian, terima kasih.